jualan apa nih? Martepu. Iya. Martepu ya, 1000 satunya kan? Iya. Terus. Itu tuh udah kena air nih. Terus. Benar-benar di bawah dekat kameranya. Dekat kameranya. Nah, kemarin terus. Kurang maju. Iya. Oh, ini martepu dikasih apa tuh, Kak? Garam. Garam, terus kasih telur. Oh, telur. Maju lagi. Wih, iya. Oh, begitu. Iya. Produk mana nih, Kak? Majalengka? Iya. Oh, martepu gitu ya. Martepu. Kirain martabak telur puyuh. Iya. Kirain protepu. Protipu. Udah berapa lama nih Kang jualan nih? Jual martepu. Baru 2 minggu. Oh, 2 minggu. Sebelumnya jualan kopi di depan itu. Iya, ada aja yang beli nih ya. Iya. Martepu. Bos makan telur puyuh enggak? Enggak apa. Oh, enggak. Kalau ada yang enak sehat yang martepu. 1000 murah bener kan? Emang berapa beli teropunya di mana kan? Di pasar. Pasar mana? Ini. Pasar apa namanya? Pasar Balong. Oh, Balong. Berapa di sana? 26. Oh, murah kan berapa? Mana untungnya nih? Tapi yang penting banyak gitu ya. Iya. Berapa segitu berapa biji itu kan? 1 kilo. Enggak satu itu. Kiloan apa? Kiloan. Kilo berapa? 26. Oh, itu bukan Akang masuk-masukin bijian gitu belinya enggak? Enggak. Oh, itu Akang ada tempatnya gitu. Oh, itu tempat telur biasa ya? Iya. Oh, pinter juga Kang ya. Karena gampang pecah gitu ya. Siapa namanya Kang? Ajat. Oh, Ajat. Asli mana nih Kang Ajat? Sumedang. Sumedang? Iya. Oh, Sumedangnya mana? Kecamatan mana? Buah Dua. Hah? Buah Dua. Buah Dua. Desa? Desanya Boros. Oh, Boros? Iya. Loh. Boros. Wow, nggak bisa nyimpen dong. Boros apanya nih, Boros? Mukanya. Nama kampungnya. Oh, Boros. Nama ya? Nama kampungnya. Bukan Baros, Boros? Boros. Bukan buras, bukan? Bukan. Bukan beres, bukan juga? Bukan. Kenapa Boros namanya? Ya. Royal semua orang sana kali ya? Iya, kayaknya. Kapan nih ke Majalengkanya? Udah 2 bulan. Oh, baru? Mm-hmm. Sebelumnya apa usahanya? Jualan keripik. Di mana juga? Di sini sama. Oh, udah lama ke Majalengka dong ya? Cuman ganti profesi. Siapa nih kira-kira yang mau makan nih, Kang? Ini maksudnya mau makan. Mau makan tuh, ada itu mau makan gak, Kang? Kenal gak? Boleh Pak cobain? Kita dibayar, kita dibayar. Boleh Pak ya? Iya. Okay. Yang itu yang pakai jaket merah apa tuh? Tetangga. Itu Kang. Jualan apa tuh? Jualan nasi apa? Nasi kuning. Oh, dia jualan nasi kuning. Iya. Tetehnya. Tetehnya es. Oh, enggak itu jual apa tuh? Pakai baju jaket merah. Baju merah es. Nah, tawarin aja nih. Teh mau cobain ini teh. Protipu. Proti itu. Apa martepu? Neng. Cobain teh. Neng. Hah? Neng, iya cobain Neng. Gratis. Dibayarin. Ya nggak apa-apa, lagi nih biar syuting ya. Ya sini Neng. Gratis Neng ya. Iya nggak apa-apa ya. Kalau mau. Di syuting ntar dimasukin YouTube ya nggak? Nggak apa-apa, cantik begini. Kenapa? Makasih. Cobain satu dong Neng. Ya kan buat promosi buat Akangnya. Oh. Cobain. Kalau yang makan cantiknya katanya, ya nggak? Wih, yang cantik-cantik makan martepu lagi. Dagang apa nih, Neng? Tadi yang tadi sakit loh, Pak. Dagang apa nih, Neng? Itu teh Thailand, Pak. Oh, hebat. Teh Thailand. Teh Thailand. Oh. Boleh kalau mau untuk promo-promo? Oh, boleh. Cuma hujan sih, nggak ada atap ya? Sama ini nih, ini. Ada yang hangatnya, ada? Nggak ada. Dingin semua ya. Yang nggak jangan pakai es. Oh, jangan pakai es bisa. Bos bisa minum? Boleh. Minum makan ini, Teh, ya? Oh, nggak gini aja. Teh makan ini, ntar Teh bikin. Ini untuk pia apa sih promo? Pia masukin YouTube nggak di promo? Gini, Teh makan bikin ini. Bikin vlog. Iya, bikin vlog Teh. Tahu vlog Teh? Vlog orang sini ya. Bikin vlog ini. Iya, nggak gini aja Teh makan. Kalau banyak subscribe-nya. Iya, mantap. Nggak banyak sih, yang penting ada. Dapat apa? Nggak gini aja Teh makan ini. Nanti Teh yang buat itu, Teh yang minum tehnya. Nah, kita udah kenyang soalnya dari tadi Teh, ya kan? Itu ke anak-anak. Hah? Iya ke anak-anak buat. Anak-anak, udah punya anak tuh? Masih baru, anak-anak ini sih tongkrongan. Oh. Ya teh aja mendingan, Teh yang buat yang makan, minum. Boleh. Nah, lebih sih. Kan sembari promosi dagangan sendiri. Nah, ininya bos harus jamin, kitanya hujan-hujanan. Dari mana emang? Dari Jakarta nih, Neng. Jangan. Dari Jakarta? Oh, Neng di Jakarta? Jakarta mana? Selatan. Di mana selatan, Neng? Jalan juga, angkringnya. Oke, sekarang siapa yang nungguin sekarang? Ada karyawanku. Oke, bosnya. Punya karyawan. Punya karyawan nih. Kontrol lah, sering kesana. Oh, jalan apa, Neng? Angkringan. Di jalan?
Pejalan Pejaten. Pejalan bagus, jalan selatan. Dia tinggalnya di mana sini, Neng? Ya di sini. Hah. Di rumah di Jakarta ada di sini ada. Heboh. Ini juga baru ya, Pak. Baru. Baru berapa lama, Neng? Belum seminggu. Oh, baru. Oh. Lakuan mana sini sama ini? Sini sama di Jakarta, Neng. Jakarta. Oh, kenceng di Jakarta. Ini kenceng anginnya di sini ya katanya. Iya. Sama hujan tekanan. Oh, hujan. Murah bener, Kang, 1000, Kang ya. Iya, karena Majalengka emang. Apanya? Emang lihat pasarannya. Oh, pasarannya, Neng. Ini di Majalengka ya, lakunya 1000. Di kota-kota besar ya 2000, 3000 ya. Oh, gitu ya. Makanan rakyat. Makanan rakyat. Ini yang makan bos nih, Kang. Bos apa? Bos angkringan. Oh, iya. Iya, Kang. Ini udah 10 aja cukup? Cukup. Kan ini yang makannya bisa habis 10. Oh, ya enggak lah. Nah. Deh, bagaimana makannya pakai apa, Kang? Udah ya, belinya. Siapin-siapin dulu. Makan siapin dong buat Neng dulu, buat Akang juga, ya kan? Neng dulu dulu. Dek, mau deh? Iya. Mau cobain dong. Oh, ini enggak di kayak dari terbuat dari apa-apanya enggak? Oh, iya boleh tanya ntar Nengnya aja yang pinter. Saya mau seininya aja. Nengnya aja terjelasin yang makan pinter ya, Bos. Iya. Ya, mau berapa biji, Neng? Iya. Mau berapa? Mau berapa, Neng? Jangan banyak-banyak, satu aja. Masuk satu aja. Masih panas ya? Iya, panas. Dikasih bumbu dong. Enggak kenyang atau satu mah. Tadi udah. Iya, enggak apa-apa, kan ini tahan lama. Nah, coba sebelah sini dong. Sebelah sini, Neng. Neng, sebelah sini dulu, Neng. Sebelah sini dong, deketin sini, Neng. Deketin nih soalnya bocor. Sini dong, Nengnya sini deketin. Siapa namanya dulu, Neng? Namanya siapa? Talita. Siapa? Namanya Talita. Oh, namanya keren banget. Talita apa nih? Talita Su. Su-nya apa tuh? Sumarni. Mantap, kira-kira Vicky Su. Jangan Sumanto. Apa yang ngalamin produk ininya? Jadi bagaimana terbuat dari apa? Ini apa namanya? Rasanya gimana rasanya? Rasanya apa? Rasanya enak, apalagi kalau panas lebih ke crispy. Man. Apa nih siapa sih? Apa namanya apa nih? Namanya ini martabak tol khas Majalengka. Wih, telur puyuh. Buatan, Kang? Apa-apa, Pak? Apa itu? Aja. Bisa habis ya. Itu belum sampai telurnya itu. Iya, ini yang lebih crispy-nya di sini nih tepungnya. Oh, gitu. Nah, kalau yang makan gelis gini kan ya. Sama kayak apa nih? Bawang ya? Oh, bawang. Ya, kayak bawang daun gitu. Iya, iya. Enak ya? Enak. Masa cuma satu untuk... tuh mau bungkus berapa lagi? Itu ada 10 tuh. Apa? Bungkus berapa? Ini dia dimakan semua sama kita ini. Iya, boleh. Itu sisain. Sisain itu buat lima. Iya, ini biar nyoba, biar tahu ini rasanya. Udah kenyang kita dari tadi, Neng. Makan aja. Lima aja cukup. Bisa ambil duit? Ambil duit. Bayarnya 20. Duit dulu, bayar dulu. Bumbuin ya. Sini, ikut saya. Iya. Ambil duit. Enak, Neng. Ayo dicoba. Coba. Jangan lupa jalan tempatnya di mana, Neng? Jalan tepatnya di alun-alun Majalengka. Majalengka. Mulai jam? Mulainya untuk pedagang kaki 5 jam 4 sore sampai jam 11 malam. Oh, Neng apa nih bisnis apa, Neng? Kalau saya lebih ke kuliner sama. Apa nih? Ada usaha Thai tea, seblak. Oh, seblak juga? Seblak siapa yang buat? Ada di rumah standby dari ferry order boleh. Apa? Lewat apa? Lewat